Baik, selamat pagi ibu-ibu. Apakah suara saya terdengar ya? Selamat pagi, terdengar Ibu. Terdengar kencang atau terdengar jelas tidak ya? Soalnya ini saya tidak di tempat yang biasa saya nongkrong begitu. Sudah jelas Terdengar Ibu. jelas. Iya, jadi Cukup jelas Ibu. iya dan saya sedang mengalami post-COVID jadi apa Pripun suara Bu? saya sedang tidak terlalu bisa bisa kenceng gitu. Baik, selamat pagi ibu-ibu. Ini nanti kita berapa ya? Kalau dari spreadsheet-nya sekitar mungkin sekitar 40-an ya, Bu ya. Kalau dari spreadsheet itu karena tiap minggu Tumpuk-tumpuk itu ya. punya tugas double-double. Ya, jadi ada yang 2 kali kirim begitu, Bu. Iya, dan itu membuat drive-nya tidak bisa dibuka. Oh, begitu. Iya, sebentar saya coba perlihatkan ya. Oh, yang seperti ini. Terutama yang TKB itu banyak sekali drive yang tidak bisa saya buka. Nah ini drive tidak bisa dibuka ini banyak sekali. Karena bertumpuk. Itu Sebentar. bertumpuk atau karena ini apa bentuknya bukan PPT? Karena di awal itu ada yang bentuknya bukan PPT, Bu. Saya coba lihat ya. Seperti ini. Nah, yang hitam ini saya tidak bisa buka, Bu. Tidak bisa diklik. Nah, misalnya saya buka di tempat lain itu balik lagi ke sheet-nya yang itu. Ini yang tidak biru itu tidak bisa dibuka. Kalau ini kan langsung bisa. Yes. Seperti ini. Nah, ini yang ini tidak bisa. Saya pikir itu Ibu nanti masuknya langsung di drive-nya Ibu. Karena Oke, tugas kami kan memasukkan ke drive-drive. Itu sudah dijadikan satu di Drive-nya saya tidak file. di-share, Bu. Ini hanya view only. Saya Oh, sudah request begitu. akses, tapi tidak sampai hari ini itu tidak mendapatkan akses. Jadi saya tidak bisa membuka drive yang utuh gitu. Sebentar. Ya, Atau Bu Eka bisa share ke saya drive-nya saja. sebentar. Ya. Saya chatkan email saya ya, supaya Baik. langsung saya bisa jadi editor. Untuk yang pagi ini saya akan mengulas sebentar dari yang sudah saya bisa buka itu. Ke sini ya, saya nanti minta dijadikan editornya untuk drive-nya, untuk foldernya. Folder TKA dan B. Lalu untuk ibu-ibu, sejauh yang saya lihat ada beberapa hal yang perlu dicermati, terutama untuk yang TKB, itu saya beri contoh. Nah, seperti ini PPT yang disampaikan. Oh ya, beberapa memang mengirimnya dalam bentuk PDF, Bu Eka. Jadi bukan dalam bentuk PPT yang bisa diedit oleh teman lain. Jadi nanti mungkin perlu diperbaiki.
Lalu ini contoh dari yang PKP itu banyak sekali ibu-ibu yang membuatnya hanya seperti ini. Satu lembar saja tanpa ada keterangan. Misalnya ini untuk tema apa, kemudian hari apa akan disampaikan. Atau kalau harinya mungkin nggak perlu ya, tapi minggu keberapa disampaikan misalnya. Jadi tidak ada identitas. Saya menuliskan di komentar saya nanti yang semacam ini berarti tidak ada identitas. Kemudian juga tidak tahu kita bahwa ini anak sebenarnya sedang belajar tema apa. Gitu ya, materi pembelajarannya apa gitu. Jadi sebetulnya kan harapannya kalau kita membuat PPT itu untuk membantu saat pembelajaran berlangsung, terutama pembelajaran yang sinkronus gitu ya. Jadi pembelajarannya secara daring itu kan ada dua, asinkronus dan sinkronus. Nah, saya tidak tahu apakah ibu-ibu sudah paham bagian ini dan yang diharapkan oleh yayasan itu PPT-nya akan dipakai untuk apa begitu. Kalau saya tidak salah tangkap, kita menggunakan PPT ini untuk pembelajaran yang sinkronus atau ketika kita perlu tatap layar. Contohnya pakai Zoom, Google Meet seperti itu ya. Atau apalagi yang bisa Webex gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan murid gitu. Nah, PPT ini akan membantu kita untuk memberikan materi yang urut dan runut begitu. Jadi semacam ada kita tuh seharian ini mau ngapain si anak-anak kayak gitu. Nah, coba saya sharingkan contoh dari TKA yang sudah membuat dan menurut saya ini PPT-nya sesuai dengan tema juga memiliki interaktif dan kaya begitu. Jadi akan sangat membantu guru ketika memberikan materi ke anak-anak gitu. Ini saya ambil dari punya Bu Margarita. Nah, di sini lengkap ya Bu Margarita, memulai dari identitas. Ini siapa, kelompok kegiatan apa, apakah TKA, TKB, kemudian temanya apa, subtemanya apa. Kemudian ada doa sebelum belajar. Nah, kemudian seperti apa ya, poin utama bahwa hari ini akan belajar apa gitu. Walaupun anak-anak TK belum bisa membaca, tapi dengan begini sebenarnya guru juga membantu dirinya sendiri supaya tidak terlewat atau sistematis seperti itu. Nah, ini nanti yang menjadi bahan diskusi dengan anak-anak sepertinya. Nah, baru di kegiatan inti anaknya mau diajak ngapain nih? Misalnya mewarnai gambar sayuran, nanti anak-anak sudah mendapatkan worksheet-nya. Worksheet-nya yang sama ada di dalam PPT seperti ini. Nah, misalnya anak-anak diajak praktek gitu ya, mengoles roti tawar dengan topping dan mentega dan meses. Misalnya sambil sebelumnya ada lagu juga tentang mengoles roti dengan mentega seperti itu. Nah, ini LKS-nya gitu ya, LKS-nya apa yang akan dikerjakan. Anak-anak bisa melihat secara visual dan langsung. Lalu juga ada closing. Jadi punya Bu Margarita ini sudah sangat lengkap dan excellent begitu ya untuk ukuran PPT. Seperti kita membuat tutorial kemarin kan, berarti di dalam PPT itu sebaiknya
dimulai dari identitas, termasuk identitas kita ini mengerjakan tema mana. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada inti-inti pembelajaran, termasuk di dalamnya lembar kerja yang digunakan. Contoh lembar kerja yang digunakan. Kemudian ada poin-poin diskusi dengan anak. Gambar-gambar ya boleh. Kemudian ada penutup. Seperti itu. Nah, saya coba perlihatkan lagi. Ada yang betul-betul cuma satu lembar. Mana ya? Nah ini PPT misalnya punya Bu Eri ini tidak ada, hanya satu lembar saja. PPT tidak ada identitas, tanpa background, tidak ada capaian di LL, hanya satu lembar. Kita coba ya lihat punya Bu Eka. PKB. Nah ini macam-macam tanaman buah, tapi tidak jelas ini punyanya TK mana, punyanya kelompok A atau kelompok B, pada tema apa, begitu. Lalu tiba-tiba ada, ayo hubungkan gambar dengan tulisan. Seperti itu. Jadi silakan dibayangkan kalau PPT-nya segini, nanti ibu-ibu akan mengajarnya berapa menit gitu. Ini kan berarti hanya satu kegiatan selesai gitu ya. Seperti itu. Jadi PPT ini juga mewakili dalam satu hari ini kita mau ngapain kayak gitu. Kemudian kemarin tampaknya saya terlewat banyak karena ketika saya tanya, saya mengira ibu-ibu sudah advance begitu untuk membuat penyelam kanva, karena beberapa guru kemarin menyampaikan bahwa oh saya sudah coba ini bagian ini, bahkan kita kemarin lebih banyak melihat yang apa ya, perintilan-perintilan tambahan istilahnya begitu. Nah, saya mau mencoba mengulang kembali saja materi bagaimana cara membuat PPT-nya. Kemudian tadi saya sudah ulas supaya kita membuat PPT-nya lebih sistematis dan lebih mencerminkan kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk tutorialnya mungkin saya akan share. Bentar, saya coba download dulu supaya bisa saya share di di grup nanti ya. Untuk yang di sini saya akan presentasikan saja. Nah, kalau kemarin kita diajari untuk membuat PPT dengan aplikasi Canva ini, bagaimana caranya supaya menarik, gitu ya?
supaya nanti di lembar penilaian saya sudah menuliskan masing-masing PPT yang masuk, ada yang kontras dengan backgroundnya masih kurang baik sehingga tulisannya justru susah dibaca begitu. Lalu ada juga yang pemilihan jenis hurufnya itu meloncat gitu ya. Jadi kan kalau Canva itu menempelnya pakai heading gitu ya. Itu backgroundnya terlalu kuat sehingga tulisannya ini di pinggir-pinggir saja dan kurang menarik atau kurang terbaca malahan. Seperti itu nanti kita akan belajar sama lagi sebelum nanti ibu-ibu mencoba memperbaiki apa yang sudah dikerjakan. Nah, ya. Ini kemarin itu kalau ada yang saya ulangi sekali lagi cara membuat desainnya. Kita masuk ke presentation ini. Lalu melihat template-nya supaya kita bisa melihat banyak yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita pakai yang putih ini saja terlihat kurang menarik begitu. Nah, bisa pakai blank slide yang ada. Satu desain misalnya ada 26 slide begitu. Kalau ada yang terlalu banyak bisa nanti kita di bagian sini kita delete gitu. Kemudian, nah, kalau kita memakai template, ini kita bisa edit langsung di bagian sini. Kemudian yang ini ada frame-nya, ini juga fotonya kita klik, kita remove, kita bisa ganti dengan foto yang kita mau. Atau misalnya gambar, kita bisa search di sini, lalu masukkan, atau kalau belum ada di sini, kita bisa upload. Ada klik upload di sini, nih. Ada klik upload. Gitu. Kemudian cara menyesuaikan warna, kalau misalnya ternyata background-nya kurang pas begitu, atau dirasa bagi anak-anak, karena nanti kan ini akan digunakan dengan anak-anak, bagi anak-anak tidak terbaca dengan jelas begitu. Nah, nanti kita bisa edit background-nya supaya lebih kontras atau lebih soft begitu di sini. Ya, ganti warna background-nya. Ini nanti PPT-nya saya akan bagikan ke ibu-ibu semua. Nah, misalnya kita mencari gambar yang sesuai, boleh di sini ya. Misalnya semangka seperti itu. Tapi hati-hati, di Canva ini ada beberapa yang berbayar. Jadi silahkan nanti memilih yang tidak ada gambar mahkotanya. Kalau ada gambar mahkotanya, itu berarti berbayar. Nah, ini kita tinggal ambil gambar yang mau kita pakai, lalu dimasukkan ke dalam frame-nya. Jadi berganti semua. Seperti itu. Nah, kalau ingin membuat animasi, kita bisa klik di menu animation, sini foto animation, kemudian nanti bisa diterapkan di semua halaman slide yang sama. Gitu. Tapi ini ya, kalau misalnya nanti kita download, memang kelemahannya kemarin kita sudah obrolkan, kalau kita download sebagai PPT nanti audio dan videonya hilang. Tapi paling tidak kita memiliki PPT yang membantu kita untuk mengajar secara sistematis dan tidak ada materi yang terlewat seperti itu. Kalau nanti mau butuh video atau butuh ini bisa kita tulis di situ hyperlinknya gitu ya. Tetap seperti PPT yang biasanya itu. Seperti itu saya rasa
untuk penggunaan Canva-nya kalau ternyata masih ada yang kesulitan, karena saya pikir kemarin sudah bisa, kemudian ketika saya lihat di hasil itu masih sebagian itu masih minimalis begitu, terutama yang masih satu dan dua lembar saja. Nah, saya mau kita punya waktu berapa menit ya untuk memperbaiki PPT-nya? Bentar. Sampai jam 10.25 itu. Oke, baik. Sampai 10.25, silahkan ibu-ibu semua jangan 10.25, sampai jam 10 dulu. Sampai jam 10 silahkan memperbaiki PPT yang sudah dimiliki, terutama yang masih 1-2 lembar tadi itu. Kemudian nanti setelah itu kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Jadi saya akan meminta ibu-ibu untuk share screen satu-satu, terutama yang di catatan saya itu PPT-nya masih 1-2 lembar saja. Begitu. Saya beri waktu sampai jam 10 ya. 1 jam untuk membuat PPT lengkap begitu. Kalau yang sudah lengkap, seperti yang saya contohkan punya Bu Margarita tadi, silakan mengerjakan yang lain dulu juga tidak apa-apa. Atau membantu teman yang masih kesulitan juga sangat boleh. Begitu nggih, saya beri waktu sampai jam 10. Nanti saya akan minta satu-satu mempresentasikan. Untuk drive-nya sudah bisa dibuka kah, Ibu? Sebentar. Ini hanya kembali ke spreadsheet, Bu. Oke tuh. Saya tadi WA Ibu, chat Ibu di WA-nya Ibu itu menggunakan di halaman 3 ya, Bu. Link-nya. Itu ada 3 macam link. Oke. Oke. Baik, Bu, sudah masuk semua di saya. Bu Eka, sudah masuk semua Bu di saya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman segera mengerjakan, terutama yang masih 1-2 lembar tadi, segera dilengkapi sesuai yang saya tulis di chat box. Jadi ada identitas meliputi ini untuk kelompok apa,
kemudian temanya apa, subtema apa, kemudian siapa yang membuat. Walaupun nanti bisa dieditkan oleh teman yang lain, tapi paling tidak ketahuan dulu siapa yang membuat. Lalu ada tujuan kegiatan, kemudian ada kegiatan inti dan gambar-gambar, LK, kemudian ada penutup. Jadi minimal itu paling tidak kalau saya bayangkan untuk TK dalam satu kali pembelajaran, berarti ada 8-10 halaman. Tuh. Monggo-monggo dikerjakan dulu.
skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. If you will only say love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. No, please don't take my sunshine away. Punya Bu Ambar ini dibuatnya pakai PPT yang biasa atau pakai Canva ya Bu Ambar? Bu Ambar ada enggak di sini? Ya mau saja. Iya Bu. Kayak PPT biasa. PPT biasa itu. Oke. Okay. Ini ya punya Bu Ambar. Kalau nah yang punya Bu Ambar walaupun dibuat pakai yang PPT biasa itu untuk konten itu sebenarnya sudah lengkap karena sudah ada identitas ya. Ini kurang sedikit identitasnya, ini apa tadi? Masih kurang bagian sebentar Bu, punya saya kok error. PPT Bu Ambar. Ya. Yang punya Bu Ambar ini. Nah, seperti ini Bu, panjenengan kurang sedikit sekali ya di catatan saya identitas sudah ada tetapi kurang ini untuk kelompok berapa gitu. Jadi kalau misalnya ini PPT-nya ketuker ini bingung gitu. Siapa ya ini ya gitu. Jadi supaya tidak tertukar, tidak keliru. Ini kelompok berapa? Ini sudah oke.
Hanya kalau seperti ini kan untuk ini bisa diperbaiki sebenarnya. Supaya pemilihan font hurufnya masih apa namanya? Rengket-rengket gitu ya. Kemudian Bisa diganti yang lebih baik lagi. Tapi kalau konten sudah baik punya Bu Amar. Nah, ini kan ya, sudah ada fokusnya ini mau belajar apa. Nah, ini tugasnya juga sudah oke. Okay. Nah, ini hanya tata letak aja, Bu. Ini misalnya tugasnya heading di atas ini kan agak ketumpuk-tumpuk gitu ya. Menggaris gambar yang ada di ruang kelas ini kan tidak terlalu jelas untuk ini. Sama penutupnya belum ada. Itu, Bu, yang tempatnya Bu Ambar. Ya, berarti tinggal memperbaiki untuk tata letaknya sama tata letak, font-nya dikasih ya. Font sama ada halo, gimana Kak? Sudah. Tadi sempat mati. Tadi sempat mati. Berarti yang TKB punya Bu Ambar. Punya Bu Tantri, Bu. Oh iya, Pak Tantri. Kan Kak Ibu. Akan ganti kembali ke Mbak Evi. Ibunya sulit loh, Bu. Sudah diganti. Bu Tantri itu nama lengkapnya siapa ya? Oh, Tantrinya dia sih. Oke, yang ya, saya catatan saya ini ya, yang tadi punya Bu Ambar. Font tulisan ini juga font tulisan untuk Bu Brigita Ina. Masih berantakan di situ aja. Punya Bu Tantri itu PPT-nya sudah bagus, sudah ada identifikasi sampai dengan materi pembelajaran, kontras dan pemilihan gambar juga sudah baik. Punya Bu Tantri sudah baik ya. Nah, ini yang contoh lain yang belum belum lengkap itu punya Bu Kristi itu tidak ada identitas, tidak ada materi pembelajaran langsung pada tugas gitu ya. Kemudian ada lagi yang punya Bu Justina juga sudah baik, hanya kontras warna sama fontnya yang kurang tepat. Untuk materinya sudah baik seperti ini. Ini yang drive-nya tidak bisa dibuka, sedang saya buka sekarang. Untuk saya cek ulang. Yang Bu Ika tadi sudah kelihatan ya, punya Bu Ika. Bu Ika, drive-nya tidak bisa saya buka, Bu. Baru saya akan buka sekarang, dapat dari Bu Ika, Eka tadi ya. Gitu. Pokoknya yang merasa belum lengkap dari identitas sampai dengan penutup silakan diperbaiki dulu gitu aja. Kalau mau melihat contoh lain yang sudah bagus ini punya Bu Tantri.
bisa saya share di chat room ya. Nih. Ibu-ibu ini saya sambil membuka yang tadi drive-nya tidak bisa saya buka ya. Silakan mengerjakan dulu, saya akan balas chat-nya nanti. Karena kalau saya bolak-balik ke Zoom dan ke drive enggak selesai nanti kita. Izin saya share ini ya musik ya biar kita tidak berasa tidak ada apa-apa gitu. Kalau mau request lagu boleh. Thank you.
shall be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. Mm-hmm. I wanna stand with. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Thank you.
touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ini ada contoh yang saya amati, ibu-ibu masih kesulitan untuk membuat background yang kontras. Ini ya contohnya. Apakah presentasi yang saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini punya Bu siapa tadi ya, dari Kedawung. Kalau Ibu memilih seperti ini, tulisan subtema rumahku dan subtema bagian-bagian rumah ini tidak terbaca. Kalau mau sebentar, kalau ini juga ya. Jadi pilihan gambar ini, kecil-kecil gambar ini dengan background-nya itu nabrak gitu ya. Jadi anak-anak nanti akan terdistraksi dengan si gambar pohonnya ini dibanding dengan gambar yang mau ditunjukkan. Jadi gambar yang mau ditunjukkan ini jadi tidak terlalu terlihat begitu. Kita coba. Bagaimana caranya kalau kita mau membuat background-nya itu lebih soft begitu ya. Coba saya carikan contoh. Coba saya carikan yang background-nya itu agak gelap atau terlalu mencolok gitu ya. Nah, misalnya ini kalau kita pakai yang kalau kita mau pakai warnanya, warna hurufnya ini seperti ini. Nah,
ini kan terlihat ya jelas gitu. Tapi kalau kita pilih warna yang kontrasnya kurang, sebentar ini saya lemot jadinya. Misalnya kita ganti ke nah, ini kan tidak terlalu terlihat gitu. Jadi kita harus membuat antara background dengan warna tulisan itu yang kontras, atau backgroundnya ini kita ganti yang soft. Cara menggantinya, kita ganti warna backgroundnya. Ini ya, background color itu kalau di Canva ada di sini. Nah, ini kita ganti yang lebih warnanya lebih tercerah gitu, lebih soft, lebih lembut begitu, supaya saya selalu menghindari background yang warnanya itu mencolok sangat kuat itu. Soalnya apa? Nanti tulisannya jadi tidak terlalu bagus gitu. Nah, ini kan warnanya soft. Kalau misalnya gini saja juga terlalu biasa gitu ya. Oh, putih tok. Seperti itu. Kalau pakai PPT bentar, saya coba carikan yang PPT. Saya membayang-bayangkan tadi ibu-ibu itu membuat presentasi ini dengan cara seperti ini. Terus di-upload di belakangnya, di-insert picture gitu ya. Contoh. Nah, misalnya seperti ini picture-nya. Jadi sudah ada picture yang kita mau jadikan background gitu, terus diklik kanan, ini sebentar, dijadikan background. Kayak gini. Nah, ini kalau kita kasih tulisan, misalnya kita insert atau pakai ini ya, pakai desain layout-nya, slide title gitu misalnya. Terus di sini saya tuliskan misalnya pelatihan guru-guru TK. Nggak kelihatan kan gitu. Tidak terlihat gitu. Gimana caranya? Ini yang belakang ini kita bisa buat lebih soft warnanya. Sebentar. Nah, ini kita bisa format picture.
Nah ini di sini. Kita klik dia. Sebentar. Sharpness-nya ini kita tambahkan atau kita kurangi. Nah, ini jadi dia ngeblur kan, sehingga kita bisa lihat tulisannya lebih bisa kelihatan gitu. Brightness-nya juga kita kurangi. Atau malah kita tambah justru, jadi lebih bisa biar kontrasnya juga kita naikkan kontrasnya. Ini kalau pakai PPT bisa kita buat seperti ini ya ibu-ibu ya. Kalau backgroundnya kita ambil dari gambar yang kita punya gitu. Terus ternyata warnanya kok butuh dikoreksi. Nah kita butuh ini ya, picture correction. Jadi klik kanan, kemudian format picture. Sini, di sini. Picture correction. Seperti itu. Nah ini bagus lagi kalau si warna ininya kita ganti. Mana yang lebih kontras gitu. Seperti itu. Nah, lebih terlihat kan? Nah, ini juga kita bisa pindah si tulisan ini supaya tidak bertumpuk di daerah yang ada gambarnya. Misalnya gini. Seperti ini. Kita juga bisa ganti hurufnya supaya dia lebih terlihat. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai PPT yang biasa. Gitu. Tadi ada beberapa PPT yang saya lihat begitu. Jadi kontras antara tulisan dengan gambar ini kurang terlihat begitu. Oke, apakah sudah selesai untuk perbaikannya? Yang sudah boleh menyampaikan di kolom chat. Saya mau minta tolong untuk Cecilia dari Indelanggu. Silahkan mempresentasikan hasilnya. Saya akan tandain ya nanti guru-guru yang sudah presentasi gitu ya. Ya, Bu Cecilia mana ya? Bu Cecilia dari Delanggu. Silahkan. Maaf, Bu. Belum selesai nih. Nah, tadi mengikuti sana sini. Oh, oke. Okay. Baik. Baik, saya beri waktu 10 menit lagi ya, Ibu. Saya beri waktu 10 menit lagi. Salah satu kan, Bu? Ini posisi tempatnya, posisi kan tidak banyak ya perbaikannya. Hanya kurang identitas, tujuan, sama penutup. Ya. Ya.
Belum selesai soalnya. Ya, dan kalau gitu Bu Bernadetta Sunarsih. Bu Bernadetta, mana Bu Bernadetta? Bu Bernadetta sudah bagus kan PPT-nya? Boleh di-sharingkan ke teman-teman? Silakan Bu Bernadetta. Mana Bu Bernadetta? Oh ini ya. Silakan Bu Bernadetta di share screen PPT-nya. Halo, suaranya aku bergema sekali. Oh, ini ya sharing dengan Tekad Kanisius Semanggi ya Bu Bernadetta ya. Oh, salah satu zoomnya dimatikan dulu Bu komputernya suaranya. Salah satu suara komputernya dimatikan dulu headphone-nya supaya tidak bergema. Tidak di mute ya, kalau di mute tetap akan bergema. Tapi dimatikan suara di komputernya. Salah satu, ini kan berarti kan ada dua zoom yang terbuka. Bentar, aku pergi dulu. Jadi tidak apa-apa, Bu. Maaf, aku baru disimpan di flash disk. Apa untuk yang lainnya dulu, Bu? Proses. Tidak apa-apa, Bu. Saya tunggu saja nanti yang lain juga. Yang lainnya gitu nanti tidak selesai-selesai. Ya, maaf.
Ini Bu, kami mencoba ya Bu ya. Apa sudah kelihatan Bu? Sampun Bu, sampun. Ini hasil dari revisi saya Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Aplikasi masuk aplikasi, kemudian masuk kegiatan inti. Kegiatan inti di sini mengambil ada tiga kegiatan, yang pertama. Menurutkan pola gambar, ada gambar seperti ini, diurutkan. Dia menceritakan proses merawat pakaian, ini ada gambar. Dari. Praktek melipat baju, itu kegiatan anak-anak. Setelah itu ditutup. Ini Bu, hasil dari Bu Jena Dita Sunase, barangkali ada masukan Bu. Oke. Nah, Bu, aduh saya kok lupa namanya. Bu Sisil. Bernadetta. Bu Bernadetta. Ini kan coba nyenengan ke halaman yang 11. Nah, ini diedit saja. Halaman 11. Halaman 11. Slide 11, sorry. Nah, ini kan gambarnya dengan tulisannya itu kan gede tulisannya. Tulisannya jenengan drag ke atas, pojok kiri atas, lalu gambarnya ini bisa diperbesar. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada lagi mungkin yang perlu ini. Sebenarnya hanya tata letak sih Bu, kalau punya Bu. Kalau untuk konten sudah urutannya sudah betul. Hanya untuk penempatan gambar dan tulisan saja supaya lebih cantik gitu ya. Yang menceritakan proses merawat pakaian itu di-drag ke atas kiri. Kemudian LK-nya bisa diperbesar. Nih, ya terima kasih Bu Bernadetta. Boleh di stop share screen-nya dulu. Saya akan pindah ke Bu Dina Yuliana Rahayu. Bu Dina Yuliana Rahayu. Masih diperbaiki Bu. Oh, belum beres. Belum ada ya, jari Bu. Yeah. Bu Eri Retno sudah belum Bu Eri Retno? Bu Eri Retno. Maaf belum. Ini baru diperbaiki nih Bu. Jenje Bu, monggo. Terus Bu Ika Amori. Bu Ika Armoni. Sampun dereng Bu Ika. Maaf Bu,
Masih perbaikan dulu, belum siap, masih perbaikan. Oh, nggih. Matur suwun. Terus Bu Tantri, punya Bu Tantri sudah bagus sih. Bu Tantri mana ya Bu Tantri? Bu Tantri Nindyaswari. Bu Tantri mana ya Bu Tantri? Bu Tantri Nindyaswari. Halo Bu. Sebentar Bu. Oke. Okay. baru di copy di flash dulu sebentar. Boleh, Bu. Boleh, deh, boleh. Saya tunggu. Nanti habis Bu Tantri, saya mau lihat punyanya Bu Natalia Laura ya. Iya, lalu jika dia datang kembali, mungkin ya, mungkin yang lain. Jadi kita ke Bu Tantri, lalu ke Bu Natalia Laura. Saya tulis di chat box. Mungkin. Halo, ini aku mau nge-share. Cek. Berhenti.
Halo, Bu. Oh, aku anune mau terpental.
PPT ya Mbak. Maaf ibu-ibu, saya terpental tadi. Oke. Bu Tantri, apakah sudah siap? Halo. Monggo. Nggih, Bu. Sampun. Nggih, monggo, Bu. Saya share dulu nggih. Nggih. Ini yang sudah saya buat kemarin, salah satunya ini. Ini saya pakai PowerPoint biasa, cuman di sini saya download template yang untuk PowerPoint-nya ini dari web. Jadi biar agak lebih menarik mungkin untuk anak-anak. Oke. Ini saya banyak menggunakan gambar karena apa namanya, untuk TK kan kalau tulisannya terlalu banyak mungkin belum terlalu memahami. Jadi mungkin ini nanti bisa sambil saya beri animasi. Ya, animasi sama nanti kalau di-convert jadi video bisa diberi voice over-nya. Kira-kira seperti ini. Ini lalu masuk ke tugasnya. Lalu penutup. Ya, sip. Oke, jadi tempatnya Bu Tantri ini sebagai contoh yang secara konten lengkap nggih untuk materi pembelajaran. Jadi ada identitas, tema berapa, kemudian siapa yang membuat, kemudian ada kegiatan inti, ada LK-nya, gitu, dan ada penutup. Kita lihat sekarang punyanya Bu Rosalia Tunjung Wulandari. Bu Rosalia Tunjung Wulandari. Ya, tinggal sedikit lagi, Ibu. Oh, oke. Okay. Ya. Baik, kemudian kalau Bu Kristi Satyawati. Bu Kristi mana ya? Bu Kristi. Kristi Satyawati.
Bu Kristi, sudah siap? Halo, Bu Kristi. Suaranya kok tidak masuk ya, Bu Kristi? Sudah join audio daring. Halo Bu Kristi, saya tidak mendengar audionya Bu Kristi. Apakah teman yang lain juga tidak mendengar atau hanya saya saja? Tidak terdengar Ibu. Saya tidak terdengar juga. Oh, okay. Oh. Bu Kristi mungkin dicek join audio di bagian yang gambar mikrofon itu diklik lalu join audio begitu. Oke, Bu Kristi belum selesai. Kita lihat dulu Bu Sri Lasmini. Bu Sri Lasmini, mana Bu Sri Lasmini? Oke, Bu Sri Lasmini juga belum selesai. Mari kita lihat yang lain, yang perbaikannya sebetulnya tidak banyak. Nah, ini yang sudah baik hanya karena tadi warna background ya yang belum pas. Bu Elizabeth Anik Noviandari. Punya Bu Elizabeth Anik mana ya? Bu Elizabeth. Mana ya Bu Elizabeth ya, apakah tidak ikut? Bu Natalia sudah selesai katanya. Oke, Bu Natalia. Bu Natalia, mana Bu Natalia? Siap. Oke. Nanti Bu Natalia terus Bu Elizabeth ya. Sudah kelihatan, Bu? Sampun.
Ini saya membuatnya pakai Canva, Bu. Yeah. Oke. Okay. Sudah saya perbaiki. Oke, okay, sip. Bagus banget, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, betul begitu, Bu. Ada tutorialnya, jadi sangat detail. Nanti misalnya tidak bisa langsung ikut Zoom anaknya gitu ya. PPT-nya bisa disampaikan ke orang tuanya juga nih ya untuk belajar secara mandiri. Oke, okay. Terima kasih sekali Bu Natalia. Teman-teman boleh, Bu Natalia boleh di-share dong ininya, filenya di apa namanya, di grup supaya teman-teman punya gambaran. Iya, Bu. Nggih, matur nuwun. Ya. Bu Elizabeth juga sudah bagus punya Bu Elizabeth tadi, tinggal mengganti kontrasnya. Monggo di-sharekan ke teman-teman Bu Elizabeth. Bu Natalia boleh stop share screen supaya Bu Elizabeth bisa share screen. Sudah ya, Bu. Bu Elizabeth mana? Bu, yang Bu Natalia sudah, sekarang Bu Elizabeth. Nanti habis Bu Elizabeth, Bu Faro ya. Iya, Bu. Mana ini Bu Elizabeth? Bu Elizabeth, di manakah diri Anda? TK mana ya Bu Elizabeth itu ya? Elizabeth Noviandari, Bu. Nggih, Bu Eka. TK Serengan. Kanisius Serengan. Nah, Kanisius Serengan. Monggo Kanisius Serengan. Penting nggih. Kok kayaknya Serengan enggak ada, Bu. Dilanjut Bu Faro dulu saja kalau gitu. Monggo Bu Faro. Nanti Bu Faro juga ini ya, boleh bercerita caranya membuat ya Bu Faro. Serengan. Kalau Serengan yang TK Kanisius Cempaka itu, Ibu. Cempaka. Oh, TK Kanisius Cempaka. Kayaknya off cam, off mic, Bu. Jadi saya tidak tahu apakah berada di tempat atau tidak. Bu Faro dulu, nanti Bu Faro sekalian menceritakan ya Bu Faro proses pembuatannya ya. Siap, Bu.
Siap, Bu. Saya menggunakan kartu. Boleh dimatikan. Sebentar ya, Bu, soalnya sendiri-sendiri kami. Ada sih nyanyi pelilit, Bu. Kok hilang? Saya menggunakan Canva untuk membuat presentasi. Canva saya ini mungkin yang ibu saya Canva ini saya daftarkan ke Canva for Education, jadi tidak ada satupun gambar yang di tempat saya itu berbayar, jadi semua gambar itu jadi gratis kalau kita daftarkan kita menjadi Canva for Education. Pertama-tama karena saya itu mendapatkan tugas untuk membuat temanya binatang, sedangkan di TK kami itu tema binatang itu subtemanya sebenarnya tidak jenis makanan, Bu, tapi berdasarkan tempat mereka tinggal. Jadi tidak saya taruh minggu keberapa karena memang sebenarnya ini tidak masuk ke dalam anu kami. RPP kami secara internal di sekolah kami itu tidak ada temanya ada, sedangkan subtemanya itu berbeda. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan template yang sudah sesuai. Ini kan gambarnya binatang semua. Kebetulan di Canva itu yang sudah ready to use atau siap untuk digunakan itu sudah ada template-nya. Saya tinggal, nah enaknya Canva ini kan ketika kita sudah mendapatkan template binatang, ketika kita mengklik elemen atau upload gitu, gambar-gambar binatangnya itu sudah keluar semua. Jadi tinggal kita klik aja kalau kita mau. Misalnya ini saya, temanya adalah jenis makanan, berdasarkan jenis makanan itu. Kan pemakan daging, pemakan tumbuhan, pemakan dua biji-bijian, dan pemakan daging dan tumbuhan gitu. Nah, tinggal saya klik aja. Misalnya kalau yang jenis makanan ini berarti semua binatang bisa saya masukkan. Namun jika ada yang lain, misalnya jenis makanannya tumbuhan gitu, tinggal saya klik aja apa ya. Misalnya pemakan tumbuhan itu tinggal saya pemakan daging misalnya dog gitu, nanti akan keluar semua yang gambarnya. Jadi saya tidak perlu mendownload-download dari Google atau apapun. Semuanya sudah tersedia di Canva. Jadi misalnya ini fisik motoriknya kan menirukan tiga gerakan binatang berkaki dua. Nah biasanya saya juga temanya saya beri binatang berkaki dua. Di sini contohnya kan ada ayam berarti dia misalnya di darat, lalu ada burung berkaki dua, nanti dia bisa ngepak-ngepakkan. Jadi anak-anak, saya tidak perlu menulis banyak, tapi ketika saya mempresentasikan ini dalam bentuk video, saya punya clue-clue dari gambar ini, dan anak-anak juga mempunyai bayangan. Lalu yang berikutnya, cuman kira-kira seperti itu saja sih, Bu. Lalu biasanya setelah tema subtema itu saya pre-activity atau aktivitas awal itu biasanya saya mengingatkan anak-anak mandi dulu, sarapan dulu untuk mempersiapkan semua peralatan belajar bermain, lalu mengawali dengan berdoa. Setelah itu baru kegiatan awal itu biasanya kalau Mbak nyanyi ya fisik motorik. Lalu setelah itu baru masuk ke aktivitas inti. Jadi saya menjelaskan dulu jenis makanan berdasarkan ada berapa, ada tiga misalnya. Contoh binatang memakan tumbuhan kelinci, contoh binatang makan daging ular itu, jadi jenis-jenisnya. Setelah saya jelaskan, baru saya berikan tugas. Kalau misalnya ini kognitif ya menghubungkan gambar. Kalau misalnya begini kan anak-anak bisa langsung membuat garis ya kalau pakai HP, sekarang kan sudah bisa. Jadi
biasanya setelah saya memberikan PTT, saya juga memberikan gambar ini tuh secara terpisah. Jadi anak-anak tinggal menggarisi saja di HP-nya, tidak usah di print. Lalu ini kegiatan inti yang berikutnya, misalnya menggambar salah satu binatang peliharaan yang ada di rumah lalu diwarnai. Setelah itu terakhir adalah review tentang apa yang dirasakan anak-anak hari ini setelah bermain dan belajar bersama, lalu apa yang kita pelajari hari ini, lalu mengingatkan kembali untuk misalnya untuk tetap semangat, untuk menjaga kesehatan, lalu untuk mengumpulkan hasil belajarnya itu melalui apa, misalnya kalau tadi bisa difoto atau melalui video atau melalui okay. apa. Lalu yang terakhir closingnya begitu. Okay. Itu saja yang bisa saya sharingkan Bu Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Farul. Saya itu dari hari apa itu ternganga-nganga gitu ya melihat hasil karyanya Bu Farul. Terima kasih untuk best effortnya. Tepuk tangan buat Bu Farul dong. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Farul. Kita akan akan berpindah ke Ibu Guru yang lain. Apakah Bu Margareta Kartika sudah siap? Ini saya kelompok B dulu ini karena kalau saya lihat yang kelompok B ini yang banyak yang belum lengkap gitu. Ayo Bu Margareta Kartika. Monggo. Oh iya, saya mau mengumumkan sesuatu ini. Nanti saya akan memilih dua guru untuk mendapat door prize dari saya ya. Akan mendapatkan buku saya. Gitu. Jadi saya punya buku untuk anak-anak. Nanti saya akan kirimkan ke dua orang guru. Gitu. Nanti saya akan umumkan di akhir. Bu Eka, nanti saya diingatkan ya Bu Eka kalau saya lupa mengumumkan. Saya sudah menandai. Baik Ibu. Saya sudah menandai dari dinamika kita minggu lalu dan minggu ini gitu. Saya akan menandai dua TK untuk saya beri buku. Ayo, mana Bu Margareta Kartika? TK mana ya, Bu Margareta ya? Sarengan juga? TK Kanisius Semanggi. Kanisius Semanggi. Oh ini ada nih, TK Kanisius Semanggi. Monggo Bu. Ah ini dia Bu Margareta Kartika. Terus ini. Sudah. Nah, ini juga bagus nih punya. Bisa Bu Margareta itu yang bisa bergerak itu tadi ya, Bu. Bisa di-sharekan yang bergeraknya enggak? Preview-nya berarti. Slideshow, di slideshow Bu. Coba, punya Bu Tika bisa gerak-gerak. Sudah terdengar Bu suara saya? Sudah. Ya, maaf. Di slideshow ya Bu, coba ya. Biar animasinya terlihat. Diklik present Bu, present. Di
Present ini Bu, present. Nah, loh, kok malah hilang? Di klik present Bu, agak naik-naik sedikit, naik sedikit kursornya, angkat sedikit kanan 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 ya, atasnya sedikit kiri kiri kiri. Ini bukan itu, present sebelahnya, di close dulu bawah itu ya, present ya. Oke. Diceritain toh Bu. Putika lo grogi ada apa? Saya enggak pandai berbicara, Bu. Kalau tidak pandai berbicara enggak jadi guru TK lo Bu nanti. Enggak Bu bisa. Ini juga menjadi salah satu contoh ya. Maaf Ibu, saya. Iya, Bangga Putika. Ya, ini saya mengajar kelompok A, tema Tuhanku, subtema makan. Ini saya baru belajar memakai kanva. Aduh, serem banget Bu, itu ada ambulan lewat. Dia rasa jalan dong, rasa jalan dulu, koneksinya tidak stabil. Ya, di next aja Bu, next. Sebagai pembukaan ini, belajar mengenal kebutuhan keluargaku, yaitu tentang makanan sehat. Makanan yang sehat itu menghasilkan makanan. Tapi masuk kegiatan ini ada kegiatan yang akan saya berikan, yaitu mewarnai gambar sayuran. Menghitung gambar dan menebalkan angkanya. Oke. Nah ini Butika, Butika. Ya. Yang tadi, menebalkan gambar topping mentega dan meses. Bu Tika, boleh back ke yang menebalkan gambar tadi enggak? Nah, ini kan ada rumah bunda ya. Ada copyright-nya Bu, ini Bu. Jadi mohon diperhatikan ibu-ibu kalau mengambil gambar, silahkan diperhatikan apakah ada izinnya atau tidak. Ini tampaknya dia meng-copyright ininya, gambarnya. Jadi kalau seperti ini nanti kalau ketahuan itu bisa apa ya, bisa menjadi perkara begitu. Ya. Baik, nanti kalau mencoba membuat sendiri, karena tadi yang disampaikan Bu Faro, kalau ibu mendaftarkan kanvanya ke education itu nanti bisa mendapat gambar-gambar gratis. Saya sudah nanti di lampiran PPT, saya akan kirimkan PPT-nya yang punya saya tadi ya Bu. Nanti cara mengambil gambar-gambar yang ada di Canva begitu. Jadi nanti tinggal tempel-tempel-tempel. Ibu sudah punya melon, punya tomat gitu. Yang itu free, tidak ada copyright-nya. Kalau ini nggih, di bagian bawah ini ada tulisan Bu, copyright-nya punya rumah bunda.
Jadi ini bisa diganti. Tadi saya, kenapa saya minta punya Butika ditampilkan karena ada ini. Supaya menjadi perhatian teman-teman semua juga begitu. Ya Bu, terima kasih. Kalau untuk kontennya punya Butika sudah sangat bagus ya. Ya, teman-teman sangat ya. 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 Monggo dilanjut Bu sampai penutupnya. Mohon Bu. Oh, nggih, nggih. Baik, terima kasih Butika. Sami-sami. Mari kita berpindah ke ibu guru yang lain. Sekarang saya ke TKA ya. Sekarang bangun ini sudah selesai Bu Sri Lasmini. Ini di oh dereng. Oke, ada sebentar. Mbak. Sebentar ya, ini saya lobet ya saya. Ini juga lobet ya. Apa aku pindah dulu? Bu, siapa dulu yang sudah? Oh, dari Kanisius Sidowaya. Dari Kanisius Sidowaya. Oh, ini siapa ini, Bu? Oke. Monggo, Bu. Mana, Bunda? Oh, oke. Monggo. Ini siapa yang share screen ya? Bukan kami, bukan. Bukan Sidowaya ya, ini Bu. Ini dari TK Cempaka 4, Bu. Oh, nggih. Monggo, Bu. Dipresentasikan saja, Bu. Diklik presentasikan ini atas ini. Ini aku. Halo Bu, dipresentasikan gitu Bu, Zoom-nya di close dulu ini, di titik sini terus dipresentasikan. Yep. Tunggu ya. Kok malah terhilang Bu dari saya.
Halo Ibu, kayaknya terhilang malahan. Baik, sambil menunggu, kita berpindah dulu saja bagaimana supaya waktunya tidak terbuang. Dari TK Sidowayah. Sidowayah, Kanisius Sidowayah. Monggo, Bu. Ini yang TKA atau TKB, Bunda? TKA, Bu. TKA. Sidowayah TKA. Coba yang mengenal huruf vokal, Bu. Sudah kelihatan, Bunda? Ini yang terlihat di saya foldernya, Bu. Oh ya, dibuka dulu saja, lalu coba Ibu stop share screen dulu. Okay. Dibuka dulu PPT-nya, lalu nanti coba share screen lagi. Nanti akan muncul yang Windows-nya PPT. Oh ya, ya, ya. Bentar, Bunda. Nggih. Bentar, Bunda. Bukan.
Saya share screen. Belum ya? Sudah kelihatan belum ya, Bunda? Sampun, sampun. Monggo, Bu. Ini kami menggunakan PPT untuk mengajarkan anak mengenal huruf vokal karena TKA semester 2. Itu kemarin pemahaman kami di TK Kanisius itu apa? Mengupload videonya itu sesuai LPPH, tetapi satu-satu tidak dari awal sampai akhir, ngoten Bunda. Jadi kami mengirimkan 4 video, sebenarnya saling berhubungan dalam satu hari. Tapi kami kirimkan satu-satu. Seperti itu, ini kami mengenal huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Itu temanya jenis-jenis makanan. Kami mengambil makanan binatang peliharaan. Satu hari itu dalam bahasa kami mengajarkan mengenal huruf vokal dengan menyanyi lagu mengenal huruf vokal menggunakan nada balonku ada 5. Kemudian tugasnya anak itu menyusun huruf A menggunakan makanan binatang yaitu ayam. Boleh jagung, boleh beras, boleh apa makanan binatang ayam yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada masukan, Bu? Oke. Kalau untuk konten PPT-nya sudah lumayan ya, Bu. Hanya tadi ada salah penyebutan kalau kita tidak menggunakan nada, bukan nada apa tadi, Bu? Menggunakan menggunakan lagu balonku ada 5. Iya, menggunakan lagu ya, menggunakan lirik lagu balonku ada 5. Nggih. Nggih, itu aja sih. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Monggo dari Bu Ike Armoni. Dari tadi belum jadi presentasi loh, Bu Nike loh, Bu Ike. Kok Bu Ike? Bu Ika Armoni. Bu Ika Armoni. Ya, Bu. Saya masih proses pengeditan apa saya tayangkan yang kerjaan yang kemarin. Yang sudah diedit aja, yang sedang diedit. Oh iya, maaf ya. Nanti disampaikan, ini nanti saya akan tambahkan apa, gitu boleh. Ya, semoga. Ya, semoga.
Sudah Bu Ika? Coba di share screen. Terus ini layang ini sudah langsung. Nih. Langsung layang ini. Terus maksud tengok sudah Bu ini Bu. Belum muncul Bu. Klik share Ibu PPT-nya dibuka dulu. Lalu klik share screen, dipilih yang gambarnya PPT-nya Ibu gitu. Klik apa Bu? Share screen yang hijau-hijau ini loh Bu, bagian Zoom yang hijau. Klik share screen, terus dipilih Windows yang gambarnya PPT-nya Ibu, terus klik share. Share screen. Share. Sudah belum Bu? Tereng Bu, belum terlihat apa-apa ya. Yang mana? Iya. Sudah dibuka? Tak keluarin lagi. Buka dulu dong. Buka dulu. Malah ya. Oke Bu, Bu Ik. Ke mulai dari yang depan. Sudah kelihatan Bu? Nggih. Nah, ini Pak, yang ini slide yang kedua coba Bu. Ini Bu, ini yang pada umumnya berambut pendek memakai celana kalau besar berkumis. Nah, ini masih secara penulisan juga belum tepat ya Bu. Yeah. Huruf kecil, huruf besarnya. Kalau TK mungkin lebih baik huruf kecil semua saja. Ya yeah, Bu. Kemudian
ini kalau juga masih typo, Bu. Terus kontrasnya juga belum belum terlihat, jadi tidak terlalu terbaca begitu, karena ini kayak berbayang, kemudian warnanya hampir senada dengan backgroundnya. Ya. Titik-titiknya dilai saja, Bu. Itu kan kayak ada backspace juga. Nah. Atau malah ini ditaruh di agak bawah ke sini, Bu, sebelahnya pelangi, cobanya dengan tracker dekat pelangi. Back, undo. Ya, ini, Bu. Oke. Oke, Bu. Terus ini kalau ciri umum, ini kan berarti ciri umum anak laki-laki gitu ya maksudnya ya? Ya, Bu. Kalau pakai celana memangnya itu ciri umum anak laki-laki, Bu. Anak saya cewek pakai celana sepanjang segala abad. Celana pendek. Mungkin yang lebih menampakkan fisik saja bagaimana untuk materinya. Ya. Karena kalau berambut pendek, memakai celana pendek, itu lah saya juga berambut pendek, pakai celana pendek gitu kan, untuk anak kecil bukan penciri laki-laki ya. Misalnya lebih umum, misalnya berkumis kalau sudah besar, terus apa ya ciri umumnya anak laki-laki itu. Bentuk pinggangnya lebih besar gitu ya. Bahunya lebih lebar, bahu lebar. Kalau anak perempuan kan bahunya kecil gitu, pinggangnya kecil. Kalau anak laki-laki pinggangnya besar seperti itu. Berkumis kalau Bu, kalau KALAU. Misalnya, jadi kalau bahunya lebar. Ini juga hati-hati memang kalau konten anak-anak juga. Bahunya lebar. Oke, seperti itu. Contoh ini ya. Lalu yang... Saya berganti. Oke. Ini perempuan juga masih typo, Bu. P-E-R-E-M-P-U-A-N. Spellingnya. P-E. Oke, sip. Nomor 5. Slide 5. Slide 5 ini nanti untuk apa, Bu? Lembar kerja anak, Bu. Ini yang gambar cewek. Gambar ini tadi berilah tanda pada gambar anak yang perempuan. Beri tanda E pada gambar anak laki-laki. Gitu. Jadi ini kurang anak perempuan. Lembar kerjanya. Oke. Terima kasih, Bu Ika. Terima kasih sama-sama, Bu. Akan saya perbaiki. Terima kasih untuk kerja kerasnya ya.
hari ini dipaksa untuk memperbaiki. Oke, baik. Setelah Bu Ika, kita lihat Bu Brigita Ina dari Wonogiri. Pada menghindarkan ya, Bu. Ripon. Bu Brigita Ina dari Wonogiri. Ya, Bu. Oke. Sebentar. Putri kita Ina dari Wonogiri. Nanti habis itu dari Wonogiri lagi ya. Bu Pinilih nanti habis Bu Ika, Bu Ina. Bu Ina, Bu Ina, Bu Ina kok nge-freeze ya? Halo Bu Ina, kalau begitu kita berpindah dulu ke Bu Sri Lasmini Karangbangun. Bu Sri Lasmini Karangbangun ada tidak? Oh, ini yang Bu Ina kembali. Bu Ina, halo Bu Ina. Tadi sempat nge-freeze Bu Ina. Oke. Apa masuk, Bu? Sampun, sampun. Oh, sudah. Oke. Ini Bu pakai tethering ya? Kok hilang ya? Iya, halo? Bu. Enggak kok, Bu. Ada. Ya? Oh, sudah. Sudah tershare, Ibu. Monggo. Tema binatang. Betul tidak?
lumpia ayam. Oke. Nah, lalu kita akan gambar. Halo Bu Ina, tampaknya koneksinya putus-putus ya Bu Ina ya. Soalnya lemot banget kan ini jaman. Apa senyumnya? Oke Bu, di stop share screen-nya saja Bu Ina. Saya sudah lihat PPT-nya ya. Monggo Bu, di stop saja dulu. Halo Bu Ina. Bu Ina, silakan di stop share screen-nya Bu. Oh, nggih. Saya sudah melihat PPT-nya, sudah baik ya untuk yang dari Wonogiri. Kita berpindah ke yang belum mana nih? Sebenarnya masih banyak yang belum sih. Oh ini. Bu Yustina Nilan dari Purbayan. Bu Yustina Nilan dari Purbayan. Ini yang Purbayan ada Bu siapa? Oh ini Bu Nilan. Sudah belum tadi Bu? Halo, Bu Nilan, suaranya belum masuk. Belum masuk, Bu. Belum on mikrofonnya. Kalau mute-nya sudah dibuka, hanya mikrofonnya yang belum on. Sudah dengar, Bu? Oh iya, oke. Sudah? Bisa saya mulai sekarang? Monggo, monggo. Sudah terlihat belum ya? Terlihat apa? Belum, Bu, belum. 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 Belum, Bu.
Sudah terbuka. Bu Nilan terhilangkah dari Zoom? Masih ada, Bu. Ini kok kayaknya teman-teman terlihat susah share screen ya, Bu Eka ya? Ya, karena kami belum pernah seperti ini sebelumnya. Oh, share screen. Cuman kalau di Google Meet sebenarnya kami sudah mencoba untuk share screen. Cuman kalau di Zoom, ini pengalaman pertama kami sebenarnya. Oke, semangat berarti ya. Tidak apa-apa, saya sabar menanti. Gimana? Belum bisa? Oh, ternyata mungkin karena sinyalnya Ibu, karena muter-muter terus katanya. Oke, tidak apa-apa. Ditunggu. Bu Nilannya off cam saja supaya nanti bandwidth-nya lebih low. Ya. Oh, Zoom-nya belum bisa terbuka, Ma. Terpental. Kayaknya ya. Malah terpental. Iya, betul. Atau mau coba pakai ya, ini dengan Bu siapa ya? Bu Nilan itu satu sekolah dengan Bu siapa? Dengan saya juga. Apa boleh saya juga mencoba? Boleh atau Bu Katarina, Bu Eka yang mencoba share screen untuk mewakili Perbayan ini. Monggo. Ini milik saya, Bu. Saya mencoba. Sudah kelihatan kah? Halo? Sebentar, Bu, di tempat saya masih tulisan share screen gitu. Ongoing, Bu. Siap. Oke, terlihat dan langsung cantik tampilannya. Terima kasih. Ini saya awalnya dari Canva, Bu. Semuanya lewat Canva, hanya saja terus ternyata setelah saya masukkan di sini, tulisannya numpuk semua. Oke, di ekspornya numpuk. Okay. Ya, setelah di ekspor ternyata numpuk semua. Terus akhirnya kita editing sendiri di sini. Nah, saya bikin di ini ya, Bu, untuk tampilannya. Ini judul kami. Temanya saya mendapatkan tema kebutuhanku. Ini menggantikan Bu Murni yang kemarin. Karena Bu Murni sudah di TKA. Kemudian materinya ada berdoa, menyanyi, mengenal macam buah, mengelompokkan, menggunting, dan berdoa. Kemudian ini menyanyi jika makan pisang sebagai pembukaan. Kemudian doa. Kemudian kita ingin mengajak anak-anak, apakah anak-anak bisa menyebutkan nama-nama buah. Maka ini satu persatu sambil ditunjukkan yang warnanya mungkin seperti itu. Ini kalau background yang buah tadi diganti lebih bagus, Bu, karena itu tadi mirip sekali. Mati ya, mangga. Untuk anak-anak yang color blind itu tidak bisa gitu. Melihat. Oh, siap. Kemudian kita mau anak-anak diajak bercerita untuk bagaimana rasa buah.
Kemudian membedakan kasar halus, memberikan centang. Tekstur ya. Ya. Ini maksud saya tetap di sini, tetapi kita juga menyediakan lembar kerjanya juga sama gambarnya seperti ini. Oke. Okay. Kemudian kita mau menggunting, melipat menjadi bentuk buah. Alatnya kertas lipat, gunting, sama lem. Kemudian caranya dengan menggambar dulu pada kertas lipat, kemudian digunting sesuai pola lingkaran, kemudian dilipat menjadi dua bagian, ditempel dan diberikan hiasan semacam itu. Saatnya berefleksi, anak kitanya bagaimana perasaannya, kemudian maukah menghabiskan buah, disediakan mama, biasanya kan susah. Kemudian, ya, kalau yang tidak disukai nggak habis-habis, yang disukai kurang gitu. Demikian Bu, untuk ini yang diperbaiki. Gih, dapat satu sekali, yang Kak. Diperbaiki. Hanya satu yang diperbaiki tadi yang slide 5, ya, saya rasa ini. Betul. Okay. Backgroundnya ini sangat sama dengan mangga maupun nanas. Semacam ini. Atau gradasi apa yang hijau muda sekali Bu, hijau muda sekali semacam ini, bukan yang di bawahnya tadi, di bawahnya kurang ini ya, naik lagi hijaunya, naik lagi sip, nah itu klik, nah ya. Oke ya, terlihat ya. Oke. Yeah. Sip, Bu, sudah cantik sekali. Matur nuwun. Yeah, terima kasih untuk TK Purbayan ya, Bu. Nggih, sami-sami, Bu. Kita lagi mungkin satu dua guru lagi ya. Kita lihat dari Bu Ranita. Bu Ranita dari TK Serengan. Terengan nih Bu. Terengan. Dari TK Serengan. Mana nih Serengan, mana nih? Atau sudah lagi ini apa pesan lotek ini? Serengan itu sama dengan yang tadi TK Kanisius Cempaka 4. Oh, Cempaka 4. Kayaknya kosong ini, Bu. Kalau tidak ada, kita ke Malaysia. Ke Malaysia ada Ibu siapa ya? Ibu Sri Supatmi. Punya Bu Sri Supatmi kayaknya bentuknya ada videonya. Mana ya Bu Sri Supatmi Malaysia? Hilang juga ini Bu Eka kayaknya Malaysia. Maaf. Oh, ada. Untuk Kanisius Lese, Bu Sri Supatmi ini mau connect dulu pakai laptopnya pribadi karena ini tadi kan punya saya. Okay. Langsung kalau sudah bisa connect langsung share aja ya Bu Widoy. Yeah, boleh. Terima kasih. Ini mau siap-siap dulu. Oke, siap. Ini serengan ini kemana nih serengan ini? Sudah tutup di ground ini. Bu Marlina Amber ada nggak? Saya sambil ngecekin yang hanya nama saja, takutnya nanti sudah ada kegiatan yang lain gitu. Oh ada. Kalau bergerak itu sayap ini bahagia. Bu Dina Yuliana, apakah masih ada di situ Bu Dina? Boleh open mic Bu atau melambaikan tangan wave kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau masih untuk teman-teman yang off cam dan masih mendengar suara saya silakan nge-wave ya. Ya, saya Dina Bu. Halo Bu. Hanya ngecek Bu.
Oh, okay. Bu Faro langsung dapat tadi. Terus mana nanti waktunya? Bu Dina nanti habis dari Malaysia ya, dari tempat ini ya. Ya, siap. Oke. Okay. Bentar. Bu Dina nanti. Bu Patmi dulu. Yuk, lambaikan tangan Anda yang masih mendengar suara saya. Klik reaction. Kemudian klik kayak gini. Kling, muncul nanti di layar ada dada-dada seperti ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ternyata hanya... Oh, aduh. Yang tidak ada dada-dadanya berarti sudah pergi beli lotek karena sudah mendekati makan siang. Atau pesan mie ayam gitu ya di sebelah. Bu Juliana langsung dada-dada langsung. Lotek depan Rialino, Bu. Wah, enak sekali itu. Yeah. Tapi saya sedang dibanned dari kampus, jadi tidak ke kampus. Oh. Saya alumni sana, Bu, PBSID. Oh, iya. Yeah. Oh, share screen-nya nanti saja, Bu, kalau sudah join. Ini yang share screen siapa ya? TK Malaysia, Bu. Oh, Bu. Bu Patmi di PPT-nya dibuka dulu atau videonya dibuka dulu. Oh, ya? Baru klik share screen, dipilih Windows-nya. Yang mana ya? Share. Ibu sudah buka ininya, kembali ke filenya, filenya dibuka dulu, terus Ibu kembali ke Zoom, baru pencet share screen. Jadi filenya dibuka dulu. Kalau di Sidowayah itu ada guru saya loh. Yang di Kanisio Sidowayah saya titip salam, Tisam, titip salam untuk Bu Guru saya, Bu Mulyani, tapi guru SD ya. Bu Mulyani kepala sekolah sekarang, Bu. Oh iya. Itu Bu Guru saya zaman saya SD. Zaman SD. Angkat aja. Ibu lagi. Nanti kami sampaikan, Bu. Oke, okay, terima kasih. Ini kan di sini. Mana Bu Patmi tadi ya? Bentar, Bu. Oh, oke, okay. Semangat, Bu. Bentuknya video ya punya Bu Patmi. Ini, tapi kok enggak. Dibuka dulu videonya, terus pause, Ibu kembali ke Zoom, ya. Share screen, ya, sudah. Pilih Windows-nya, oke. Okay. Windows, share. Sudah, harusnya kan ini. Oh ya. Yep. Sudah, Bu. Mulai start share screen. Oke, okay, silahkan di nunul. Yang ya. Saya buatnya 4. Oh, salah satu saja. Nanti kalau 4-4-nya, ya. Kita selesai jam 5 nanti, Bu. Semangat, Bu. Okay. Keren, nih. Boleh saya bikin video, ya. Ya. Tidak, Bu. Dereng, Bu, sedang ongoing. Belum ya? Belum. Macet ya, Bu ya? Iya. Oh, coba belum gini aja. Ya?
tidak ada gambarnya. Baik, coba saya bukakan. Buka. Tidak ter ini Bu, hanya mendengar suaranya saja kami. Atau yang lain dulu. Nggih, enggak apa-apa. Gambar yang lain. Terima kasih ya, Melese. Coba saya mau sharekan kok sebentar. Di stop dulu saja share screen-nya. Apakah terlihat ibu-ibu? Nah ini yang dibuat dari teman-teman di Malaysia ini videonya, tutorialnya ya, video tutorial kemarin menggunakan apa ini untuk membuatnya? Canva. Membuat pakai Canva. Baik, terima kasih untuk kerja kerasnya ya. Untuk PPT-nya ada tidak Bu? Terima kasih Bu. PPT. Saya membuatnya menggunakan Canva semua, Bu. Oke. Membuatnya pakai Canva semua dan diekspornya ke MP4 semua ya. Iya. Jadi Bu Patmi itu membuat PPT pakai Canva lalu di ketika di-select untuk save-nya itu di-save dalam bentuk MP4 sehingga audionya masih terdengar gitu ya. Oke, terima kasih. Lalu tadi yang sudah siap setelah dari Malaysia, kita berangkat kemana tadi? Bu Dina Yuliana. Monggo Bu Dina. Ya Bu. Halo Bu Dina. Sebentar, Bu, baru dicariin. Oke. Lagi dicari. Pelan-pelan sambil belajar, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Ternyata teman-teman yang dari TK share screen pakai Zoom ini pertama kali ya. Oke. Okay. It's okay. Selalu ada yang pertama kali. Dapat diputar. Putar ini aja deh.
Kalau yang ini bisa Bu. Bentar Bu, belum bisa diputar. Sudah masuk kan belum? Suaranya kan nggak bisa. Kita yang punya. Musiknya belum ada ya Bu? Sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Silahkan ditutup salah satu Zoom-nya ya. Dimatikan di mikrofonnya, dimatikan bukan hanya mute supaya tidak ring gitu. Oh ya, ini bagus sekali ini, yuk monggo. Seperti ini Bu. Nggih. Tema saya lingkungan. Subtema sekolahan itu, saya mengambil subtema jalan ke sekolahan. Materi kegiatan, saya menggunakan masker. Oke. Alat dan bahan rekam kerja. Ini miss-nya ya. Kasih. Itu Oke, sudah lumayan Ibu, bagus. Tinggal di apa nanti misalnya kalau sempat memperbaiki lagi itu di bagian depan, coba back ke depan. Bisa di depan sendiri lagi. Nah, ini kan habis ini kan identitasnya ya, TK Kanisius Lese, TKB. Slide kedua. Sudah ada tujuan, oke. Nah, kegiatan intinya. Oh, ini masih identitas. Tujuan. Nah, ini kegiatan intinya. Hanya satu slide ya, Bu, ya. Oh, iya. Kegiatan mencari jejak hanya satu miss aja gitu. Jadi kalau bisa ya ditambah 2 atau 3 slide tentang kegiatan yang bisa dieksplorasi hari itu. Gitu. Ya, terima kasih. Eh, kalau untuk urutan, untuk cara membuat kanvanya sudah lumayan, sudah oke. Oke, terima kasih Melese, semangat sekali. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tampaknya ini sudah mendekati jam 12, kita akan presentasi di kelompok besar. Kita akan presentasi di kelompok besar yang akan mewakili TKA siapa? Nanti ada dua orang yang akan mewakili dari TKA 1. TKB 1. Nanti yang TKA Bu Dina Yuliana tadi ya. TKB TKA Bu. Kebalik Bu. Oh, kebalik. Ya. Benar sih. Yang TKA Melese itu Bu Sri Supatmi, yang TKB Bu Dina Yuliana Bu. Oke, berarti untuk kelompok ini nanti yang mewakili di kelompok besar itu Bu Patmi. Bu Patmi untuk TKA, tapi nanti bisa share screen nggak ya? Ada jeda waktu belajar share screen ya Bu? Ya. Ya. Untuk ya. TKB Bu Faro ya. Ya Bu.
Oke. Untuk sebelum saya akhiri untuk sesi di kelompok kecil ini, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Nanti feedbacknya saya akan kirim lewat grup ya. Bu Eka, ada yang perlu saya tambahkan tidak, Bu Eka? Hanya saya tadi diminta mengingatkan ibu untuk yang mau dibagikan ibu hadiahnya. Oh iya, oke. Saya akan memberikan hadiah kedua TK gitu. Nanti kalau berdasarkan hasil dinamika kita selama dua kali sesi ini ya, itu saya akan memberikan hadiah ke TK-nya Bu Faro dan Bu Francisca. Gitu. Jadi saya nanti minta alamatnya saya kirimkan lewat pos saja. Tempatnya Bu Faro dan Bu Francisca. Congratulations. Nanti saya akan kirimkan lewat pos ya. Bukan pos. Pakai apa? Wahana saja ya yang mungkin ke area Solo cepat. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita akan meninggalkan ruangan ini untuk kembali ke grup besar. Nanti yang mewakili kelompok kita adalah Bu Patmi dari Malaysia dan Bu Faro dari mana tuh Bu Faro itu? Karangbangun. Serenan. Oh, Serenan. Jadi ada dua model tadi ya. Kalau Bu Patmi kan modelnya bentuknya Canva tapi dibentuk MP4, kemudian yang tempatnya Bu Faro bentuk PPT yang interaktif begitu. Sebenarnya yang lain juga banyak gitu ya. Sudah lumayan untuk kelompok TK sudah ada progresnya gitu ya. Bahkan tadinya yang hanya dua halaman sudah terlihat menambahkan slide-nya, kemudian sudah ada dinamikanya begitu. Good job untuk ibu-ibu guru TK. Saya kasih jempol. Yang masih hadir di sini silakan keluarkan jempolnya. Klik reaction, berikan jempol Anda untuk menyemangati kita semua. Oke. Kedawung ini beli mie ayam. Bu Sisilia sedang beli sate. Langsung jempolnya keluar. Baik, terima kasih semua ibu-ibu semua. Terima kasih untuk dinamikanya dua kali sesi ini. Semoga pelatihan ini betul-betul boleh membawa manfaat untuk ibu-ibu semua. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf karena belum bisa mendampingi secara intens begitu. Nanti saya akan kirimkan feedbacknya lewat grup. Detail setiap materi yang sudah dikirim itu setiap orang akan mendapatkan feedbacknya masing-masing untuk memperbaiki begitu. Begitu nggih, sudah jam 12. Tep, apakah ada yang mau memimpin Angelus sebelum kita kembali ke main room? Terima kasih, Bu. Coba mari kita berdoa bersama. Nggih. Malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari Malaikat Tuhan bahwa ia Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus.
Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat itu ke dalam hati kami agar kami masih salah sekali. Kami dibawa kepada kesempatan yang mulia. Sebab kita berada pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Teman-teman kita buka kamera dulu yuk sebentar yuk kita ini yuk kita foto dulu. Foto. Ibu guru TK. Ibu saya itu guru TK maka saya sangat senang dengan guru TK. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Sudah, ibu-ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Kita kembali ke grup besar, monggo. Silakan meninggalkan room. Terima kasih, Bu Ayu. Oke. Kita ketemu di grup besar ya. Berkat dalam. Kita kembali ke grup besar, Ibu-ibu.